Bu, ini berarti kegiatan modul Nusantara yang pertama, Bu ya? Pertama kali. Oke. Bu, ini harapannya dengan mengunjungi museum dan kemudian kelenteng, apa sih Bu harapannya, Bu? Ya, anak-anak mengenal kebinekaan dan suku bangsa dan ras itu jadi. Karena ini anak-anak berasal dari 24 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Senang sekali karena ini dari seluruh Indonesia, jadi NKRI jadi satu, jadi kita sama-sama ke mengunjungi tempat kelenteng ini. Ya. Pak, ini kan panitianya dari STI Melangkucaswara ya, ABM ya? Ya, ABM. Kalau. Ini kunjungan yang keberapa nih Pak? Dulu pernah sekali, gara-gara COVID ya berhenti, ini kedua kali. Harapannya apa, ya, ada lagi atau gimana? Terus, ya ada mahasiswa yang mau tulisan skripsi, bisa kesini tanya. Kunjungan juga akan diterima. Semua
hari ini saya tadi ke Museum Brawijaya dan itu sangat bagus dan menurut saya karena itu membangun jiwa-jiwa nasionalisme kami lagi sebagai mahasiswa dan kebetulan kami diajak lagi ke Klenteng di mana kita di sini melihat lagi dan ini juga pertama kali saya ke Klenteng bagaimana caranya kita menghargai lagi sesama meskipun kita berbeda agama. Saya sangat apresiasi di Kota Malang ini karena mungkin berbeda dengan budaya-budaya saya yang dimana mungkin ya dari kebersihannya itu sangat sangat bersih di sini dan juga teratur orangnya. Tadi apa aja hal baru yang mungkin dilihat baru ketahui atau gimana? Hal-hal barunya tuh mungkin dari orang-orangnya ya mungkin mereka pada ramah. Di Museum Brawijaya itu ternyata bukan hanya melihat tentang foto-foto nasional tapi disebutkan juga sejarah-sejarahnya dan ini juga pertama kali melihat Klenteng dan ternyata begini kan biasanya hanya melihat di TV dan luar nanti, ya iya kayaknya pertama kali keluar daerah.